Hai, gue Arsa Saldi dan hari ini gue mau kasih tau kalian cara kalian nge-recreate Valkyrie Helm dengan harga yang sangat murah. Oke, seperti yang kalian tahu, Valkyrie Helm itu tuh bener-bener mahal banget. Itu harganya bisa sampai 50k ke atas karena itu tuh juga limited ya. Jadi harganya juga berubah-berubah sesuai sellernya teman-teman. So, hari ini gue mau kasih tau kalian cara nge-recreate Valkyrie dengan harga yang lebih murah dari aslinya teman-teman. Oke, karena gue juga belum beli itemnya, tapi gue udah siapin list itemnya. Jadi tuh kalau di inventory atau web atau avatar catalog itu tuh nggak bisa dikombo teman-teman kalau kalian belum beli itemnya. Maka dari itu gue langsung aja masuk ke game yang namanya catalog avatar test, ya kan? Linknya ada di deskripsi kalau kalian juga mau nyoba-nyoba barang-barang yang lain teman-teman. So, langsung aja gue di sini sudah masuk di dalam gamenya. Oke guys, ketika kalian sudah masuk di dalam gamenya, bagi kalian yang gak tahu atau baru mainin game ini, ya kan, kalian bisa ikutin aja gue untuk mengaplikasikan itemnya ke body kalian teman-teman. Di sini yang pertama kalian klik catalog, abis itu kalian ke fitur aja. Dan karena di sini gue kontennya untuk Valkyrie, di sini kalian cari aja tulisannya atau kodenya for Valk teman-teman. Oke, di situ nanti bakalan keluar kayak aksesoris-aksesoris tambahan untuk limited item gitu loh. Jadi di redesign gitu, kayak ditambahin teksturnya gitu loh. Nah, di sini kalian bisa langsung aja pakai yang namanya Silver Valkyrie. Nah, setelah itu kalian bisa pakai aja langsung Black and Bleeding ya, pokoknya seperti itu. Nah, di situ kalian bisa langsung aja pakai lagi Dark Valkyrie Feather, teman-teman. So, di sini udah terlihat ya kerangka si Valkyrie-nya itu seperti apa. Dan langkah terakhir yang kalian lakukan adalah memakai Black atau Dark Valkyrie, ya pokoknya yang itu. Nah, di sini kalian bisa lihat ini tuh benar-benar mirip Valkyrie banget, teman-teman. Sebenarnya ini tuh item-item tambahan untuk item limited. Jadi, misal kalian punya limited Valkyrie, nah kalian bisa tambahin aksesoris di sini biar terlihat lebih keren. Jadi di sini karena komplit, jadi semuanya bisa dibikin kayak aksesoris tambahan itu jadiin satu item gitu loh teman-teman. Kalian pasti ngerti lah maksud gue gimana. So, di sini kalian juga bisa mencoba warna golden atau kuning lah ya. Di sini juga ada dua warna. So, jadi nggak terlalu ya banyak warna juga gitu. Dan di sini yang mahalnya itu teman-teman, itu tuh adalah yang blend bleedingnya itu loh, yang warna hitam yang bulatnya itu mahal banget. Harganya 900 Robux dan juga 600 Robux untuk warna kuning. Di sini gua nggak tahu kenapa itu sangat mahal, tapi yang jelas ya worth it aja sih sebenarnya. Cuman anjir lah itu mahal banget, cok. Ya kan, kalau kalian mau beli ya silakan, linknya juga ada di deskripsi semua itemnya teman-teman. So, di sini kalian bisa coba. Di sini gue resign aja pakai kayak aksesoris tambahan gitu. Dan di sini ternyata masuk teman-teman. Harusnya di sini masuknya tuh dengan Valkyrie helm yang asli ya. Karena di sini nyatu jadi bisa aja gitu digabungin. So, emang bener-bener ini tuh keren banget teman-teman. Harganya tuh kalau ditotalin mungkin 85 tambah 900 tambah 100 1500. Bentar dulu. Berapa ya? Ya. Pokoknya segituan lah ya. Intinya 1000-an, 1200-an ya, pokoknya segitu teman-teman. So, di sini gua langsung aja cari rambut yang cocok untuk styling avatarnya ya. So, mungkin bakalan gua skip juga biar nggak kelamaan. Oke, guys, di sini gua udah nemuin rambut yang cocok dan inilah tampilannya teman-teman. So, di sini kalian benar-benar pakai Valkyrie. Ya sebenarnya kurang kelihatan sih kalau rambutnya warna hitam. Harusnya tuh ya rambutnya warnanya kayak blonde gitulah, warna-warna terang. Jadi biar kelihatan seperti Valkyrie, teman-teman. So, di sini mungkin pakai ini cocok sih, teman-teman. Dia ya, ini cocok banget. Yep, itu seperti Valkyrie loh, sumpah. Gua akuin ini tuh kemiripannya ya 9,5/10 lah ya kan. Karena ini benar-benar mirip banget walaupun ini tuh cuman kerangkanya doang ya, teman-teman. Gak ada kayak valid tuannya. So, di sini gua langsung aja nyamain dengan Valkyrie aslinya, teman-teman. Di sini langsung aja cari violet. Nah, contohnya ini Valkyrie ini, ya kan? Aduh, gua rada nge-lag, sorry teman-teman. Oke. Mungkin agak loading sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, sebenarnya aksesoris yang tadi kita pakein satu-satu itu tuh aksesoris tambahan untuk item Valkyrie-nya. Jadi kalian bisa lihat di situ, ya kan, itemnya itu tuh kayak gimana ya? Ya seperti itu deh intinya. Gua nggak tahu harus gimana jelasin ke kalian, tapi kalian bisa lihat videonya sendiri dan kalian pasti bakalan ngerti ya apa yang gua maksud. So, di sini kurang lebih seperti ini aja tampilannya kalau ditimpa dengan Valkyrie yang asli.
Tapi gue rasa bagusan Valkyrie yang kerangkanya doang gitu, yang aksesoris-aksesoris tambahinnya doang. Nah ini tuh kayak keren aja gitu, dia tuh gak terlalu banyak makan space dan juga gak terlalu berbobot gitu aksesorisnya. Dan disini juga item yang mirip Valkyrie itu aquarium teman-teman. Di sini sebenarnya cocok aja untuk depannya, tapi yang belakang kuning ini tuh kayak kurang gitu loh. Yang sayap belakang kuningnya tuh kayak kurang gitu. Kalian bisa lihat di sini, itu tuh kayak gimana gitu, kayak ada yang ngeganjel lah ya kan. Ya gua enggak tahu, ini juga harganya juga mahal untuk Valkyrie yang seperti ini. Ya 25 Robux ya, 2500 Robux kurang. Nah itu tuh yang kuning itu kayak gue kurang suka gitu. Kayak coba gak ada kuningnya, itu tuh bakalan keren banget dan menjadi Valkyrie yang paling perfect teman-teman. So kurang lebih seperti itu aja. Oke guys, di sini gue udah nyoba-nyoba untuk cari rambut cowok dan ternyata kurang cocok semua atau gue gak nemu. Di sini malah ada rambut cewek yang cocok banget untuk item ini. Ya kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener cocok banget. Anjir, ya kayak keren aja gitu. Kalian bisa lihat sendiri ini tampilannya. Itu keren banget. Ya ya benar-benar keren. Mungkin gue hide dulu UI-nya. Nah, seperti ini teman-teman tampilan untuk karakter cewek. Jadi bisa cewek cowok. So, link-nya ada di deskripsi. Kalian bisa klik aja kalau kalian pengen. Dan pastikan kalian udah like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini teman-teman. So, mungkin videonya segini aja dulu. Gue harus selesai and peace out.